Asia Tissue tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, gadis asal Singapura itu dikabarkan telah putus hubungan dengan Kaisang Pangarep secara tidak baik. Padahal seperti yang diketahui sebelumnya, Felicia Tissue dan anak Presiden Jokowi itu telah berpacaran selama 5 tahun. Tak heran jika banyak orang yang menyayangkan hubungan mereka, apalagi dikabarkan ada pihak ketiga yang menyebabkan putusnya hubungan mereka. Nah, terlepas dari hal itu, sosok Felicia sebelumnya sempat menjadi sorotan publik karena penampilannya yang terlihat kalem dan anggun. Menariknya lagi, Felicia sempat menarik perhatian karena tampil anggun dalam balutan busana tradisional khas Jawa. Nah, penasaran gak Sobat Krit gimana penampilan Felicia Tissue saat mengenakan busana tradisional khas Jawa? Yuk kita lihat sama-sama. Dalam sebuah foto yang dibagikan Kaisang Pangarep di akun Instagram pribadinya, Felicia Tissue tampak serasi dengan dirinya mengenakan busana tradisional khas Jawa. Seperti yang terlihat, gadis asal Singapura itu tampil dalam balutan kebaya model kutu baru berwarna orange yang dipadukan dengan pemakaian bros di bagian tengah. Untuk menambah penampilan anggunnya, Felicia juga tampak mengenakan gelungan atau sanggul khas Solo. Nah, selain itu, Felicia juga sempat terlihat tampil santai mengenakan kebaya loh Sobat Krit. Jika sebelumnya ia mengenakan kebaya model kutu baru berwarna orange, kali ini Felicia tampil santai dengan kebaya berwarna putih. Kebaya lengan pendek yang ia kenakan kali ini berhiaskan bordiran yang cantik. Nah, kebaya warna putih ini ia padukan dengan pemakaian bawahan berupa kain batik berwarna monokrom. Nah, itu dia penampilan Felicia Tissue saat tersorot menggunakan kebaya. Gimana Sobat Krit? Cantik ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Krit.